Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jumpa lagi di channel gua ArkaNMV ya. Ini gua konten kali ini mau konten motovlog ya, cuy ya. Dan ini konten yang pertama kali buat gua, jadi kalau ada salah kata mohon dimaafkan ya, cuy. Dan terus ini gua mau perjalanan ke Kota Malang ya, dan mungkin perjalanannya kalau nggak 1,5 jam mungkin 2 jaman itu kalau macet ya, cuy. Dan gua masih bersama dengan si Mao ya, cuy. Ini motor beat gua, cuy. Dan ini gua opening di rumah gua ya. Terus habis opening ini mungkin gua mau perjalanan, tapi ini perjalanannya nggak gua rekam dulu. Gua rekam mungkin kalau udah nyampe kota dulu ya, cuy. Oke, segitu aja, cuy. Nanti bakal gua lanjutin videonya, oke. See you next time. Karena tadi gua udah opening ya di video di menit sebelumnya ya, cuy. Ini gua mau ke Malang. Dan mungkin perjalanannya berapa jam ya? 2 jaman mungkin. Kita ke sini, cuy. 1 jam 25 menit, cuy. Oke, kita langsung berangkat aja ya daripada kesiangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa di jalan, cuy. Dan semoga selamat sampai tujuan. Kita langsung lanjut nge-vlog aja ya. Soalnya kan tadi udah opening di rumah tadi. Jadi ini kita langsungin aja. Dan semoga masih berbarengan sama ukti-ukti lah ya. Sama ukti-ukti sekolah. Barangkali kita ini, cuy, apa namanya, berpapasan di jalan, kan jadi tambah semangat gitu berangkat ya. Astaga. Ini kalau ke Malang ya, cuy, ya jalannya cuma satu ini sih kalau gua ya, soalnya apa yang paling deket lewat sini sih emang. Nah, ini udah murid-murid sekolah pada masuk, cuy. Oke, ada ibu-ibu mengantar sekolah. Ah, itu di depan ada cewek atau ibu-ibu, cuy. Astaga, kita pagi-pagi malah ini, malah farming, anjir. Oke, ya lumayan lah, cuy. Astagfirullahaladzim. Yuk, tetap pada tujuan aja, cuy, ya. Mau berangkat kerja gitu, jadi jangan mikir yang aneh-aneh, jangan nyari yang aneh-aneh lah ya. Ya tapi gak apa-apa lah, buat penyemangat doang lah. Oke, cuy, ini gua di ini daerah Sempol ya, cuy, Kecamatan Paga, Kabupaten Malang. Jadi gua itu ikut Kota Malang ya. Dan mungkin konten kali ini berbeda banget sama video sebelumnya. Soalnya video sebelumnya itu gua cuma bikin konten cover lagu doang. Jadi cover-cover lagu sambil nyanyi pakai ukulele gitu. Kalau sekarang kan kita ngevlog loh. Itu adalah anjir. Itu kakak kelas gua, cuy. Sumpah, kakak kelas gua. Oh, dia kerja di sini anjir sekarang ya. Berarti sebenarnya itu orang-orang itu sebenarnya kerjanya itu deket-deket anjir, deket-deket aja ya, guys, sama kita ya. Cuma ya mungkin kitanya aja yang nggak tahu ya. Aduh. Wih, lupa, cuy. Astagfirullahaladzim. Fokus, anjir. Oke, cuy. Ini gua udah di apa ya namanya, kalau orang-orang nyebut itu cerabaan lah ya. Bahasanya ya, namanya juga bahasa orang desa, anjir. Kan orang desa kalau menamai sesuatu tuh ya kayak gini, cuy. Ini kemarin kita kesini, cuy, ambil ini ya, ambil kamera. Soalnya kamera ini sebelumnya ada di kantor. Habis itu gua minta temen gua bawain ini kamera buat ini, cuy, buat dibawa ke rumah gua gitu. Jadi kita berangkat bisa sambil nge-vlog. Yo.
Dan jalan masih sepi ya cuy ya. Kayaknya anak sekolah belum berangkat deh. Padahal ujiannya kapan ya, gue lupa anjir. Kayaknya sih kalau nggak minggu sekarang, minggu kemarin sih. Gue lupa anjir. Santai ya. Iya anjir, seragam gue kelupaan anjir. Aduh ini masih ini sih, masih harus minta tolong ke temen gue lagi anjir. Aduh ngerepotin banget. Jadi seragam bekerja kan ada dua ya cuy. Ya itu yang satunya ada di kantor, yang satunya masih di rumah habis dicuci kemarin. Nah terus kok bisa lupa gitu, ya Allah. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Kita minta bantuan temen lagi lah. Oke, ini kita bisa lah cuy, kita salip aja ya. Soalnya kita juga kalau bisa segera sampai gitu di kantor ya. Kalau lama-lama nggak baik. Kita salip aja dari kiri cuy, soalnya sepi kan, nggak apa-apa lah. Pelan-pelan cuy. Ini ada apa ya, kayak orang sumbangan gitu. Pak, mari pak. Ini mungkin gua nge-record juga nggak lama ya cuy, mungkin berapa menit lah, 12 menit, 15 menit. Mungkin maksimal 20 lah ya. Soalnya kalau lama-lama memori gua nggak ini cuy. Nggak apa ya namanya anjir. Nggak mampu lah ini. Nggak mampu nge-record 20 menit ke atas lah. Soalnya gua masih ini memory card yang lama ya. Vigen yang lama ya, bukan lama sih, cuma gua belinya udah lama gitu. Vigen. Kalau memory card gua sih pakai yang seadanya dulu ya. Kalau mau beli yang RAM 32 GB ya mungkin konten ketiga, mungkin kalau nggak kedua ya. Jadi kita pakai yang ada dulu aja. Anjir, pagi-pagi banyak ini anjir, banyak orang yang ini minta sumbangan. Ya baru nemu dua sih. Kalau biasanya sih di depan ada ya guys ya. Di mana sih namanya anjir? Di daerah Gampingan ya, di Gampingan lah. Di sana ada sih biasanya. Kalau nggak di sana, di Gunung Geger. Kalau anak sini lah, apa orang sini ya udah pasti tahu lah tempat itu, nama-nama itu. Tapi kalau orang awam nggak mungkin tahu sih. Soalnya orang awam kan juga jarang ke Malang ya. Kalau sini aja sih, nggak apa-apa lah. Pokoknya kalau di mana ya? Pokoknya ya sebenarnya nggak boleh ya, jangan dicontoh aja ya. Itu tadi sebenarnya nggak boleh lah, berhubung ya mobilnya nggak tahu mau kemana tadi, mau belok kanan apa kiri. Terus yang di depan gua juga gitu anjir. Ya udahlah nggak apa-apa lah ya, pokoknya jangan diulangin lah ya. Banyak yang berangkat sekolah cuy. Nah ini, tapi kita masih belum menemukan Ukti ya cuy. Nggak tahu ini kenapa kok bisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa, semoga selamat sampai tujuan cuy. Aduh. Dan semoga buat kalian yang nonton video ini ya, diberi rezeki yang lancar dan kesehatan walafiat lah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon maaf ya kalau kata-kata gua ada yang salah. Ini soalnya sumpah cuy, ini baru pertama kali gua ngonten motovlog, jadi ya gua minta ke ininya lah, apa ya namanya, kemaklumannya. Anjir bahasanya apa sih, anjir gua lupa cuy. Ini sebenarnya ya gua kemarin tuh udah nge-record cuy, cuma ada masalah ya lah. Iyalah, ada masalah.
ada masalah itu di kameranya cuy. Jadi sebelumnya gua udah beli kamera itu yang merek, ya adalah merek itulah, gua nggak mau sebut ya merek itu. Habis itu karena hasilnya kurang, terus gak ada audio jacknya, ya udah, kan ada lagi anjir, gua bilang apa tadi, ada satu lagi cuy, beneran anjir. Jadi gua ini cuy, gua jual lagi kameranya, ya walaupun lakunya gak mahal-mahal ya, soalnya second, tapi gua beli baru cuy, dan turunnya itu drastis banget sih, kayaknya lebih dari setengah harga jadinya turunnya, kayak sampai kayak gitu anjir, rugi banget. Tapi nggak apa-apa lah ya, sekarang udah di ini ditukar sama kamera. Wah ya, gua sangat ini sih, sangat-sangat puas sih ya, worth it banget kalau buat dibeli buat ngevlog, buat ngefoto juga hasilnya bagus banget cuy, beda sama kamera yang gua beli sebelumnya itu anjir. Ini di sini jalannya emang ini ya. Jadi kalau videonya mungkin bergetar tak menentu gitu. Ya itu gara-gara jalan sih cuy. Soalnya jalannya ini anjir bergelombang-gelombang parah loh. Banyak lubang juga. Aduh. Tapi kenapa ya biasanya itu? Sekarang hari apa sih anjir? Hari sekarang tuh hari Rabu kah? Hari Rabu pagi. Sekarang tuh hari Rabu pagi. Lah, tapi kenapa kok nggak ada yang sekolah ya? Apa gue yang terlambat gitu cuy? Kayaknya sih iya ya. Gue yang terlambat. Astagfirullahaladzim. Aman cuy, udah nge-record. Wah ini anjir, was-was banget, tiba-tiba gak nge-record gitu, takut gua. Aman sih. Aduh, kita pelan-pelan aja ya cuy, yang penting aman. Anjir ini masih jauh anjir. Ya udahlah ya. Ini mungkin nanti gua nge-record ini enggak sampai tujuan sih. Soalnya kalau sampai tujuan ya kayak tadi gua udah ngeliatin di map ya. Ya enggak tahu kelihatan apa enggak di kamera. Cuma di map tadi kan itu 1 jam 25 menit ya cuy. Nah, itu kalau gua nge-record pakai satu baterai enggak mungkin bisa sih. Harusnya itu dua baterai lah, kalau enggak 3. Kalau 3 baterai itu sekitar dipakai sekitar berapa ya, 3 sampai 4 jam lah. Kalau satu baterai ini 1 jaman. Jadi nanti mungkin, astagfirullahaladzim jalannya. Jadi mungkin nanti itu dari Kepanjen ya kita udahin. Kalau udah dari Kepanjen lah. Soalnya di Kepanjen itu sekitar 45 menitan kalau gua ya. Soalnya jalannya kayak gini anjir, kalau dulu pas masih bagus-bagusnya itu gua bisa lah 30 menit masih bisa. Tapi kalau sekarang udah enggak ya, soalnya sayang motor anjir. Kalau dulu motor gue masih Jupiter Z ya guys, Jupiter Z enak sih motor. Kalau yang itu motor apa, Jupiter Z itu ya, enak banget. Nah anjir, ada 4 cuy. Ini lebih dari dugaan gua sih cuy. Oh ini nggak tahu anjir mau bikin apa ya, soalnya udah lama sih kalau itu yang uruk-uruk tanah ya, pakai itu udah lama banget. Nggak tahu ada proyek apaan ya, kayak biasanya cuy, kalau dari jalan dari desa ke kota ya kayak gini cuy, sepi-sepi ya, nggak sepi amat tapi ya nggak terlalu rame lah. Dibilang sepi ya nggak sepi, dibilang rame ya enggak. Tapi yang jalannya enak itu udah dari ini,
nanti gua ini ya, nanti gua kasih tau lah. Jadi habis ini kan daerah Gunung Geger ya, Cik ya. Ini daerah gunung-gunung lah pokoknya. Jadi orang-orang itu nyebutnya itu Gunung Geger. Ya enggak tahu kenapa kok ini kok bisa disebut Gunung Geger ya, mungkin gunungnya udah pada perang atau gimana. Jadi lupa anjir tadi bicarain jalan kan ya. Jadi jalan yang enak itu kalau dari daerah rumah gua itu dari sini itu masih nggak enak ya. Ntar kalau di depan udah hampir gampingan itu udah enak lah jalannya, udah aman lah kalau buat ini ya, kalau buat kenceng. Soalnya kalau di sini mau kenceng anjir, sayang motor anjir, nanti motornya bisa-bisa aduh sok depan atau sok belakang atau mungkin velgnya atau bannya, kan nggak tahu kita ya. Ini sumpah loh, gua nggak ngeliat anak SMK atau SMA pada sekolah ya cuy, liatnya cuma anak SD doang. Ini orang mau ngapain anjir. Loh ini kok ada sapi anjir, apakah ada pasar sapi sekarang? Gue gak tahu anjir sekarang apa, hari apa. Mungkin iya sih, mungkin mau dibawa ke GDL ya, Gondang Legi. Mungkin mau dibawa ke sana sih cuy, soalnya di sana kan ada pasar gede yang buat khusus buat itu, buat sapi. Kayaknya sih ya guys, ke sana ya kayaknya. Soalnya mau kemana lagi gitu. Nah ini udah hampir inilah, udah hampir tiba di jalan yang bagus ya. Tapi habis ini kita masih ngelewatin jalan yang very nah kayak gini cuy. Ini jalannya udah aduh. Pokoknya kita ngelewatin jalan yang bagus lah habis ini. Tapi kita harus ngelewatin dulu rintangan terakhir ya. Kalau ibarat main game itu level teratas lah. Level teratas. Pelan-pelan aja ya sih di sini anjir. Soalnya apa ya? Anjir. Jalannya ini terlalu bergelombang gitu, banyak lubang. Kalau di sini lubangnya pada dalam-dalam. Ini kalau nah ini kalau kita udah pelan pun udah pasti masih ngefek gitu ke motor. Jadi kalian harus sambil memilih jalan yang benar gitu ya. Jangan sampai menyimpang anjay. Menyimpang nggak tuh? Anjir gua bingung anjir mau cari topik apa. Aduh. Sorry ya cuy ya. Soalnya aduh gua baru pertama anjir, grogi parah. Baru pertama ngonten, astagfirullahaladzim. Masih baru pertama ngonten motovlog ya. Jadi ya kata-kata gua masih belum tertata dengan rapi lah. Dan belum terkonsep. Wih, nanti kita kasih judul apa ya guys? Aduh, gua lupa anjir, gua maksudnya gua nggak kepikiran ya. Astagfirullahaladzim, gua nggak jelas banget anjir. Pembicaraan gua masih ngatro, terlalu kacau. Mungkin judulnya nanti konten pertama ngevlog OTW dari desa ke kota gitu ya mungkin. Kita ambil simpel aja lah, ambil simpel dan ya pokoknya simpel lah intinya. Ini kalau ini gua ada rencana ya, kalau ada dari kalian yang ngelihat dari satu kota apa satu kabupaten ini Idul Adha, mungkin kalau nggak habis zuhur apa habis sholat id itu kita mau ke Kanjuruan ya cuy, ke Stadion KJ. Masa pada nggak tahu sih Stadion KJ kan ya, kalau nggak tahu ya aduh. Saya Stadion KJ itu ya cukup terkenal ya.
mau ya main-main lah di sana lah. Soalnya abis tragedi kemarin gua udah ini cuy, udah nggak kesana lagi. Sayang banget anjir ada tragedi kayak gitu kan ya. Pokoknya gua belum kesana abis tragedi kan. Gua terakhir kesana itu udah lama sih cuy. Terus ada tragedi itu malah nggak kesana. Jadi ya mungkin kapan ya? Mungkin ya habis sholat id lah, kalau enggak ya habis zuhur lah. Gue sama temen-temen gue. Jadi kalau ada orang yang mau ikut silakan. Kalau ada yang sekota pas kabupaten gitu, apalagi yang deket lah. Contohnya anak daerah mana ya? Daerah Paga, Kalipare itu. Monggo cuy, monggo gak apa-apa. Soalnya lebih banyak lebih baik gitu ya. Ini nggak tahu acaranya apa di sana ya. Soalnya gue juga yang mau ke sana ngajak temen-temen ya juga mungkin buat ngonten. Habis itu apa ya cuy? Kayaknya ngonten sama makan-makan doang sih ya. Kayaknya sih itu. Kalau soal makan mungkin kita beli sendiri-sendiri lah ya. Ya nggak tahu lah, kita lihat aja kedepannya ya. Soalnya masih belum pasti anjir. Ini kenapa anjir? Duh, kayaknya bensinnya apa banyak ya guys? Kayaknya ada masalah. Gue mau bantuin anjir tapi kita ini ngejar waktu. Ini udah di daerah Gambingan ya Cila. Kalau udah dari sini itu jalannya udah mulus parah anjir. Ya walaupun nggak mulus-mulus banget lah, tapi udah ya termasuk baik lah ya jalannya. Bagus, oh baik. Termasuk bagus. Ntar mungkin kita akhiri recordnya itu udah kalau udah di daerah Kepanjen terus ke arah utara ya cuy. Soalnya kalau dari Kepanjen kayaknya masih ini sih kurang. Ya semoga aja baterainya ini ya, baterainya cukup lah. Lah anjir mati anjir. Oh enggak. Asal panik gua coy. Aduh. Nah ini jembatan apa namanya? Jembatan Berantas cuy. Ya ini kalau sampai jembatan ini enggak ada ya udah, kita mau enggak mau muter lewat Bendungan Karangkates. Kalau enggak gitu ya harus naik perahu nyebrang ke Sumber Pucung. Habis itu ke Panjen, terus ke Kota Malang. Jadi kayak gitu. Kalau itu nggak ada lah ya. Kalau itu ada ya udah nggak usah. Ngapain anjir? Malah ngeribetin hidup yang ada. Saya udah dikasih yang mudah malah milih yang ribet. Aman. Wih, lumayan lah di sini. Banyak ini ya, banyak kendaraan ya. Biasanya enggak loh, apa mungkin karena masih pagi atau gimana ya cuy? Gak tahu gua. Depan ada pasar sih cuy, tapi nggak tahu sih pasarnya itu setiap hari apa. Gua masih belum mengerti ya. Soalnya bukan orang sini, tapi ada keluarga ya. Ada itulah. Nah kan ada pasar kan. Kayaknya setiap hari sih anjir. Soalnya setiap gua berangkat apa pulang gitu pasti pasarnya itu selalu ada gitu. Kayak unlimited gitu. Ya bensin kita aman lah ya. Kalau sampai ke kota mah, kayaknya kalau ke Kota Malang cukup 2 bar udah nyampe sih. 2 bar itu kalau motor gua mungkin 1 liter ya, sekitar 1 literan. Sorry ya cuy kalau agak termenung sebentar. Ya kayak gua kata tadi lah, masih baru pertama, gua nggak tahu mau ngomong apa. Jadi mohon dimaafkan. Lumayan ramai sih cuy jalannya.
gak kayak biasanya gitu. Mungkin emang sekarang kan pagi ya, jadi kebanyakan ada yang masuk kerja, jadi pagi-pagi udah berangkat. Mungkin kalau kita berangkat agak siangan gitu aman sih, tapi kalau yang nggak aman itu di daerah Gadang, cuy. Tapi kita nanti rekornya nggak sampai sana sih ya, soalnya terlalu lama anjir, memori gua udah penuh lah kalau sampai sana. Rame sih termasuk, soalnya biasanya nggak kayak gini sih. Ini kita nggak tahu anjir, kalau seumpama balapan mungkin kita di urutan ke-40 mungkin ya. Salib nggak ayo pak, pas pak, nice, truk tangki cuy, yang biasanya momot apa ya namanya, mes cair itu loh, pokoknya yang buat mes tebu. Kalian udah pasti pada tahu lah ya kalau tebu, soalnya kalau kan sumber gula dari itu guys, dari tanaman tebu itu. Tapi nggak tahu sih kalau seumpama ada gula yang lain dari itu, dari tebu, mungkin ada tapi gua nggak tahu. Mungkin lo ya, kan siapa tahu ada yang selain dari tebu itu bisa bikin gula. Tapi kalau setahu gua cuma tebu doang sih tanaman yang mengandung gula banyak itu, yang manis. Manis ya. Wih, ini motor sebenarnya bukan motor impian gue ya cuy, cuma motor impian gue itu sebenarnya yang R15 Fitri ya, tapi ya berhubung masih belum ada uang, jadi ya udah, kita lebih menyukai si Mau ini cuy, si Beat putih ini. Kenapa gua namain Mau ya cuy ya, karena sebenarnya itu gua dulu kan ya dibilang wibu ya nggak terlalu, tapi ya gua suka anim, suka anim, terus ada char anim itu yang gua gimana ya, kayak keren banget gitu charnya itu, jadi bisa jadi kece, bisa jadi aneh, kayak ngelawak terus. Dan namanya itu Mau Satan anjir, jadi si raja iblis gitu. Jadi gua namain motor gua ini ya udah sama kayak si char anim itu, tapi ini kepanjangannya bukan Mau Satan ya cik, namanya mau doang sih ya. Mau Bito juga bisa sih, soalnya kan Bito itu di bahasa Jepang, Bit itu kan Bito, bahasa Jepangnya Bit itu Bito, jadi ya gak apa-apa sih sebenarnya kalau mau manggil Mau Bito, tapi lebih panjang gak enak sih cuy, gue suka yang pendek kayak Mau doang. Kebanyakannya kan gitu ya cuy. Ini kita belok kanan aja, soalnya kalau lurus itu ada lampu merah cuy. Duh bu, pakai senya bu. Ini kita udah di daerah Kepanjen ya, abis ini mungkin kita akhiri videonya, soalnya udah mungkin udah lama, udah setengah jam lebih gua ngerecord nih video. Oke, ini ada Bu Guru cuy. Misi Bu. Kita kalau sama guru harus sopan ya cuy ya. Jadi buat kalian kalau yang ini, yang ke gurunya itu nggak sopan sih, lebih baik ini sih cuy, kayak diperbaikin lagi tata cara ngomongnya atau enggak tingkah lakunya, biar gimana ya, soalnya guru itu pahlawan tanpa tanda jasa cuy, jadi sebaiknya kalian menghormati lah. Soalnya gua juga dulu bandel cuy jadi murid, tapi ya apa ya namanya, pokoknya memperbaiki kesalahan lah ya. Aman gak sih kalau kita kesini? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, aman cuy, tapi masih ada mobil ya, santai bu, hati-hati bu. Oke cuy, santai cuy, masih rame anjir.
Kamu mau nyalip gak bisa cuy. Oh bisa sih. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk gas. Si mau. Ini mau minggu depan mau operasi ya cuy. Operasi bagian depannya, bagian shock depan. Soalnya shock depannya tuh udah bocor anjir, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri udah mau bocor. Jadi gua mau ganti shocknya dulu. Habis ganti shock mungkin gua ganti ke arah, kalau nggak knalpot ya kita main kirian lah ya cuy. Biar agak enak itu tarikannya. Kita tetap pada jalurnya aja cuy. Soalnya ini udah masuk kota ya. Astagfirullahaladzim. Waduh ini. Oh kayaknya ini sih. Apa murid Kanesa ya kayaknya. Soalnya udah ke arah sini nih mungkin Kanesa lah. Kalau Malfok kan ke arah sana ya cuy. Ke arah sana. Kalau Malfok. Kalau Kanesa itu ke arah sana. Ke arah GDL. Jadi satu arah lah sama jalan gua yang mau ke kota Malang. Cuma bedanya nanti kalau ke Kanesa itu ambil arah kanan, kalau gua ke kiri cuy, ke arah kota. Bedanya itu sih cuy. Ya 80. Ya lumayan kenceng sih anjir kalau naik motor. Tapi anjir gak patut dicontoh sih cuy. Kalian kalau naik motor apalagi di udah di daerah kayak daerah Kepanjen ini ya, apa sih namanya, ya walaupun bukan kota kan tapi udah rame ya cuy, rawan banget sama kecelakaan cuy. Jadi lebih baik pakai helm gitu. Sayang banget kan kalau ada apa-apa kan ya musibah, mana ada yang tahu anjir. Ya semoga aja kakaknya nonton lah ya, walaupun kita bukan YouTube yang terkenal, masih YouTuber KW lah ini. Anjir YouTuber KW cuy. Kita belok kanan aja cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh gak bisa cuy. Aduh lampu merah ini gua paling gak suka ya cuy. Soalnya lampu merahnya kedip gak sih. Oh iya. Pas-pas anjir. Lampu merah di sini tuh agak lama sih. Walaupun gak lama banget ya cuy. Tapi ya bisa dibilang kalau kita nungguin setahun lebih. Itu kosong loh anjir di depan. Eh pak, ini mobil mau kemana anjir? Kanan gak sih? Oke kanan. Ambil kanan juga cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Kakaknya tadi udah, kayaknya udah ini ya cuy, udah di depan ya. Apa masih di belakang anjir? Si kakak anjir gak pakai helm loh anjir. Ini pagi-pagi udah banyak orang yang jualan. Jadi kalau kalian seumpama paginya belum makan ya terus lewat sini gitu, beli dari sini di bawah gitu. Bisa sih. Oh masih di belakang sih kayaknya cuy. Soalnya gak ada di depan. Gak mungkin kan juga secepet itu kalau naik motor. Tadi sebelah kanan soalnya, di belakang mobil. Anjir ada berapa kali nih yang minta sumbangan cuy. Buat apa ya cuy? Kalau biasanya sih kalau rata-rata ya buat, waduh ini ada orang meninggal sih cuy. Ada orang meninggal anjir. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kayaknya kita akhiri di daerah sini ya cuy ya. Soalnya ini udah beberapa ini sih, beberapa menit ya, udah lama mungkin, udah lama juga. Kita akhirin di daerah sini cuy. Bentar, kita cari tempat buat minggir dulu ya, biar nggak merusak jalan orang. Kita ambil kiri aja cuy. Bentar. Ambil kiri. Anjir ini rumah orang cuy. Aduh jangan. Aduh ini sepi. Astaga kelewat cuy anjir. Nah kita di sini aja cuy. Oke. Aman ya cuy. Oke. Oke videonya sampai sini aja ya cuy ya. Kita lanjutin di mungkin minggu depan atau konten berikutnya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.